Wah, mantap sekali. Kemarin kita keluarkan yang sampingnya yang harga 60 juta sudah laku ya, Pak? Sudah laku. Kalau yang ini enggak kalah gedenya nih, Pak. Ini dibuka harga berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat STFAM dimanapun berada. Pagi ini kita berada di Bekasi, teman-teman. Kita nemenin sahabat STFAM yang borong sapi di tempatnya Pak Ita nih, Masya Allah. Mas dari mana, Mas? Saya Keramat Jati. Keramat Jati, pakai mic, Mas. Wah, ya. Masya Allah. Ini tahu lapak ini dari mana, Mas? Alhamdulillah dari Mas Baim STFAM. Wah, Masya Allah. Ini rencana mau ngambil berapa ekor nih? Ya insya Allah nanti mudah-mudahan 5 lah. 5 ekor? Ya, paling 3. Masya Allah, buat ini DKM ya, Mas ya? DKM. Masya ya. Allah. Jadi kalau di sini gimana, Mas, sapi-sapinya, Mas? Alhamdulillah sapinya sehat-sehat dan juga harganya ekonomis ya. Terjangkau buat DKM apalagi ya gitu. Jadi bisalah buat patungan yang DKM-DKM gitu harganya di sini. Masih masuk ya, Mas ya? Masuk. Sangat masuk deh. Jadi kalau misalnya di tempat Mas, patungannya itu berapa, Mas? 3,5 juta. 3,5 juta? Iya, harga yang ekonomis. Oh, itu jadi nanti dapat sapi yang harga berapa kalau 3,5? Alhamdulillah yang ada yang 2,3, 2,4 gitu. Yang paling 2,2 kita. Dan sini alhamdulillah dapat yang ekonomis sih. Oh, Masya Allah ya. Jadi kalau kayak gini kan gimana ini, Mas? Sapi ini sudah habis semua nih yang ekonomisan. Iya, ya mungkinan kita pakai sistem booking ya. Inden ya. Inden ya gitu. Ini gimana, Mas? Sampean telat informasinya atau gimana ini? Iya, karena buka YouTube STFAM-nya kita telat. Karena kan biasanya kita buka YouTube di STFAM tuh. Ya, mungkinan ada hari ini, alhamdulillah. Baik, jadi, kita tujuan kita nyari yang harga ekonomis, barang berkualitas, ya. Cari yang semok harganya ekonomis. Ekonomis, iya begitu benar. Itu kan yang paling dicari ya, Mas ya? Betul, karena memang DKM setuju dan senang gitu. Karena barangnya juga bagus, yeah. Dan para pematungan juga senang gitu, puas dengan pembelian yang kita beli di sini. Per tahun ini, mungkin sekarang ini kita telat info, jadi ya kita inden lagi nanti inden. Buat ini. Tapi kata Pak Ita gimana, masih ada stoknya? Masih, nanti kurang lebih seminggu lagi atau paling lambatnya seminggu atau cepatnya 3 hari gitu. Ini dengan Mas apa tadi lupa saya? Dengan Mas Hasan. Dari mana, Mas? Dari Keramat Jati. Oke, dari subscriber belum nih? Udah subscribe belum nih? Oh iya, nanti pastilah. Kalau teman-teman tuh dari grafik itu banyak yang nonton tapi nggak subscribe, Mas. Salah satunya nih Masnya ini diketahuan nih. Tapi nanti di subscribe ya, Mas. Siap, ya. Siap, pasti. Itu teman-teman bantu support biar admin STFAM semakin semangat. Jadi jangan cuma ditonton, subscribe. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Siap. Oke, Mas. Jangan lupa di like, komen, and subscribe channelnya Mas Baim STFAM channel. Masya Allah. Terima kasih, Mas. Kita mau sapa lagi itu teman-teman dari STFAM juga. Kita sapa juga nih, teman-teman. Saya jalan, lama hati geletak. Assalamualaikum, Mas. Maaf, Mas, pakai mic-nya, Mas. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Davi. Mas Davi. Tahu informasi lapak dari mana, Mas?
Dari ST Farm. ST Farm. Jadi tahun lalu ya Mas ya? Iya Mas. Oh, jadi sekarang tahun keduanya ya? Tahun kedua Mas. Tahu kalau tahun lalu itu ngambil berapa ekor Mas di tempatnya Pak Ita? Tahun kemarin 1 ekor Mas. 1 ekor? Iya. Oke. Itu untuk sendiri atau untuk DKM? Kebetulan sih untuk DKM. Oh. Iya. Kalau tahun sekarang berapa ekor nih? Alhamdulillah ngambil 2 ekor Mas. Oh, naik ya Mas ya? Masya Allah. Karena mungkin jamaah kemarin puas ya Mas ya, dengan sapinya. Sekarang naik jadi 2 ekor. Mungkin tahun depan bisa naik 5 ekor ya Mas? Insya Allah, amin. Insya Allah ya, saya doakan jamaah dari masjid apa Mas? Nurul Huda. Dari Masjid Nurul Huda, jamaahnya nanti dilancar rezekinya. Amin. Biar tahun depan pada kurban ya Mas ya. Iya Mas. Nah, jadi nanti lihat sapinya semok-semok, jadi bisa mancing jamaah yang lain, iya, biar Mas bisa berkurban. Oke Mas, Mas apa tadi? Mas Davi. Mas Davi dari mana? Masjid Nurul Huda Condet. Dari Masjid Nurul Huda Condet teman-teman. Nah, iya, kita sapa sama juraganya sekarang nih. Itu beliau Pak Ita. Lagi sibuk apa Ita? Enggak sibuk. Nah, Pak Ita pakai mic-nya Pak Ita? Di ST Farm Pak, channel khusus sapi. Di baju aja Pak Ita, oke? Okay. Nah, bisa tes suara Pak? Halo, halo. Ah mantap. Pak Ita lagi nggak sibuk kan? Nggak. Nah, masih ada stok nggak Pak? Ada. Boleh kita keluarkan, kita spill Pak. Oh. Nih Pak Ita, sapinya murah-murah tapi jumbo teman-teman. Mantap, ya Mas ya. Mantap ya Mas. Murah tidak mutabe. Betul teman-teman. Itu testimoni sendiri dari jamaah nih teman-teman. Kita sekarang lihat sapi-sapi Pak Ita yang belum laku ya Pak. Iya. Yang gede-gede kali Pak ya, yang harga 25 up. Hmm. Yang mana Pak? Nah teman-teman, nih kita sama Pak Ita sekarang kita mau mengeluarkan sapi-sapi jumbo. Boleh dong, boleh dong. Nih Pak Ita, masih ada berapa ekor Pak yang belum terjual? Yang ini tinggal 1, 2, 3, tinggal 6. 6 ekor, mana aja Pak Ita? Absen kita Pak Ita. Ini. Dari sini, dari mana? Yang ujung? Iya, di ujung. Ini. Ujung. Ini. Boleh langsung sebut harga Pak? Ini 29. 29 juta gede banget loh. Iya. Ini yang disebutin harganya masih nego ya Pak? Bisa nego. Bisa nego teman-teman. 29 juta. Terus yang ini Pak? Sama. 29 juta. Ini harga 29 juta nego. Itu nanti harga sudah sampai pengiriman ya Pak? Iya. Ini Mas Hasan teman-teman yang selalu ready di kandang. Ya Mas Hasan. Ya. Mas Hasan sehat? Alhamdulillah. Wah, sehat. Setahun nggak berjumpa nih, Masya Allah. Jadi kalau transfer nanti ke Mas Hasan ya Mas ya? Iya. Nah nih, jadi di sini yang standby itu ada Mas Hasan sama Pak Ita dan sama Mas siapa ini? Mas siapa Mas? Bibi. Mas Habibi, Masya Allah. Ini lur, 29 juta aja masih bisa nego di tempat Pak Ita, Masya Allah. Kalau yang ukuran kayak gini berapa ekor Pak? Ada 5. Ada 5 ekor. Ini gede banget nih Mas Hasan, kalah sama tingginya sama sapinya. Mantap sekali. Ini jenisnya apa ya Pak? Limusin. Limusin ya. Limusin dukur ya Mas ya? Iya, enggak, ada tanduknya. Oh ada tanduknya. Tanduknya kecil teman-teman. Jadi aman nanti enggak nyeruduk-nyeruduk. Nih, kalau untuk dari umur sudah masuk umur ya Mas Hasan? Masuk, udah kupak. Sudah cukup udah. Ya. Sangat cukup teman-teman. Cukup 29 juta aja nih. Langsung nego sama Pak Ita, insya Allah harga termurah se-Indonesia Mas ya. Termurah nih Masya Allah. Ini 29 juta teman-teman. Pak boleh Pak keluar. Ini masih free. Masih masih siap di booking. Nanti biaya perawatan sama pengiriman gratis sama Mas Hasan. Ya. Nih kita sudah negokan biar gratisin buat sahabat ST Farm. Oke Mas Hasan, terima kasih. Boleh yuk, ayo Pak. Kita keluarkan yang belum laku ya Pak. Iya. Biar teman-teman bisa lihat di luar. Jadi kalau di dalam itu sapinya nggak kelihatan secara detail teman-teman. Ini kalau dikeluarkan kan teman-teman bisa menikmati keindahan sapi-sapinya Pak Ita. Tuh, Masya Allah. Ini berarti sapi sudah berapa hari ya Pak di sini ya Pak? Dua hari. Masih anget ya Pak, sebenarnya ini masih lesu ya Pak ya? Iya. Sapinya masih lesu, tapi insya Allah sehat Pak. Wah ini
makanya sudah rakus. Iya. Ini berapa nih Pak? 29. Masih bisa naik kok teman-teman, naik kok langsung bisa. Sama Pak Ita. Nah. Ini mohon maaf Mas Hasan ya, ngerepotin. Udah biasa. Udah langganan. Oh, udah langganan ya. Biar teman-teman bisa lihat Mas Hasan di luar. Jadi sapi semok sayang kalau nggak di videoin. Nah ini teman-teman Mas Hasan sangat baik sekali, mau meluangkan waktunya lagi sibuk ngasih pakan nih. Ini lur, gede sekali. Nah ini stok-stok sapi, ini hitungannya jumbo Pak kalau di tempat Pak Ita, apa sedang? Iya. Jumbo apa sedang ini? Blasteran. Oh, blasteran. Ini apa lokal itu? Mungkin ya Pak ya? Ya. Pegon gitu ya? Apa pegon, masuk pegon ya? Iya. Ini teman-teman. Ini harga berapa Pak Ita? 29. Sama ya, 29 ya? Iya. Masih ada pilihannya banyak teman-teman, harga 29 jutaan dan masih bisa nego. Mantap sekali, sapinya sehat Mas Hasan ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat teman-teman. Jadi di tempat Pak Ita itu sapinya murah tapi bukan murahan teman-teman. Ya harga itu benar-benar sangat terjangkau di sini. Murah berkualitas. Murah berkualitas motonya Mas ya. Murah berkualitas. Dari harga 18.500 sampai berapa Mas Hasan yang tertinggi di sini? 50. 50. Oh nanti kita boleh lihat Mas Hasan yang lima, yang paling tinggi harganya, yang tapi yang belum laku ya. Iya. Yang belum laku teman-teman. Ini belum laku. Ini ada namanya nggak Mas? Belum. Oh, belum dikasih nama. Mas Hasan lagi semedi dulu nyari nama buat ini, buat sapi si ganteng ini. Oh gitu. Jadi pembelinya yang ngasih nama ya. Oke mantap sekali. Ini jenisnya Simmental Pegon mungkin ya Mas ya? Iya. Simmental Pegon. Kalau dari segi umur insya Allah sudah cukup umur buat dikurbanin. Jadi kalau yang gratis Pak Ita, gratis ongkos kirim kemana aja Pak Ita? Depok. Depok? Iya. Jakarta? Jakarta Tanjung Priok boleh Pak Ita? Boleh, gratis. Boleh, boleh. Gratis, gratis, gratis. Gratis tuh teman-teman. Pak Ita masih ada lagi stoknya? Yang gede nih, yang gede. Gede. Gede nih teman-teman. Ini Pak Ita lagi sibuk ngelayanin sahabat STFAM. Ini kebetulan hari ini hari libur, tanggal merah. Banyak yang mau datang ya Pak ya? Iya. Dari kemarin nih setengah hari loh Masya Allah Pak Ita jualannya cepat sekali, langsung habis semua yang ekonomisan. Tersisa 3 ekor yang harga berapa? 18 juta ya Pak? 18.500 sampai 19 juta ya Pak? Iya. Yang masih ready. Nah untuk video kali ini kita bikin konten yang jumbo-jumbo. Mungkin para bos yang masih ragu beli sapi belum dapat, di sini ada teman-teman nih. Sapinya gede-gede, harganya murah meriah. Yang mana Pak Ita yang mau dikeluarin? Yang itu tinggal yang ini dulu nih Pak. Oh iya. Itu udah laku belum ini? Yang ini nih. Udah laku itu. Oh, sudah belum, laku belum, belum itu. Sudah laku? Ah? Belum. Oh, itu. Belum. Ini berapa Pak Ita? 35. Wah, 35 dapat gede banget teman-teman. 35 35 juta dapat gede banget ini. Iya. Tuh. Kalau lihat di lapak itu lebih gede ya Pak ya. Kalau iya. Di video kelihatannya enggak seberapa teman-teman, cuma gede. Yang mana Pak? Ini sudah laku? Belum. Oh, boleh di pelan-pelan Pak. Nih ada yang jumbo. Ini berarti yang jumbo nomor 2-nya Pak ya? Iya, nomor 2-nya. Nomor 2-nya teman-teman. Ini langsung di booking. Kalau mau depek ke Mas Hasan langsung lah. Juraganya yang pegang rekening ya Mas. Masya Allah. Jadi nomornya Mas Hasan yang dulu itu hilang ternyata teman-teman, karena banyak yang komplain katanya WA nggak dibales. Ternyata HP-nya hilang Mas. Iya hilang. Sudah ganti Mas? Ganti HP? Iya sudah ganti. Masya Allah. Mas Hasan nomor WA-nya berapa Mas Hasan? 082 333 926 369. Jadi nomornya Pak Ita itu khusus buat nomor seluler ya Mas ya? Iya. Nomor telepon. Kalau mau WA sama Mas Hasan nanti monggo sebutin dari STFAM biar dapat gratis ongkir. Masya Allah. Gede banget Pak Ita. Ya. Panjang sekali nih. Masya Allah. Ya. Ini teman-teman. Ini.
Ini Pak Ita lagi lagi ngelayanin Mas Hasan juga nih sama dari ini. DKM. Nah, dua. Kita tunggu Pak Ita ya, ya Mas ya. Itu. Oh nih, lagi deal-dealan, Masya Allah. Ini, ya. ini. Nah teman-teman nih, sapi jumbo. Pak Ita ini buka harga berapa nih Pak Ita? Gede banget kayak gini. 40. 40 juta aja nih. Iya. Masya Allah lur, 40 juta dapat monster. Gratis ongkir insya Allah untuk wilayah Jakarta, Bekasi. 40 juta aja nih Pak, bener? Serius? Iya, serius. Oh Masya Allah lur. Jadi 40 juta dapat gede banget ini. Jangkung sekali no Mas. Mas apa Mas Habibie yang gede aja ketutup itu. Kalau ini beliau yang rawat di kampung teman-teman sama Mas Hasan ya Mas. Ya. Mas Hasan tugasnya apa nih ngarit? Ya bagian di kandang. Oh di kandang Masya Allah nih. Keluarga sehat Mas Hasan? Alhamdulillah. Oh Masya Allah nih lur. Kita lihat lagi sapinya. Tinggi sekali. Cepat seminggu. Oke Pak Ita. Ini masih bisa nego ya Pak ya? Iya bisa. 40 juta masih bisa nego teman-teman. Monggo langsung di booking. Bisa WA ke Mas Hasan, bisa WA ke Pak Ita, atau bisa WA saya juga nanti saya sampaikan ke Pak Ita. Nah itu Pak Ita mau ngelayanin yang itu? Itu yang gede tuh enggak? Oh boleh yang gede. Nah ini teman-teman, ini harga 40 juta masih bisa nego. Ini gede banget. Monster cukup 40 juta aja teman-teman. Ini belum terboking ya Pak ya? Belum. Belum teman-teman. Nuh, raksasa. Harga cuma 40 juta aja nih. Buruan booking karena tadi sudah ada yang ngincer. Tadi sudah ada yang ngincer teman-teman. Nanti video ini tayang, monggo langsung di booking. Stok masih berapa ekor Pak yang gede-gede ini Pak? Kita sebutin lagi Pak. Kita dari sini ini 40. Ya. Terus mana lagi? Ini sudah 39. Oh, 39 nih, Lur. Lebih murah, lebih semok nih malah. 39 juta aja nih. Terus ini 35. Ini 35 juta. Ya, 35. 35 juta nih ya. Teman-teman yang kemarin nyari harga 35 nih ada 2 ekor. Yang tadi 29 28 ya, Pak ya? Iya. Yang di ujung sama, Pak? 29. 29. Kemungkinan ukurannya sama yang seperti ini, teman-teman, ya. 29 ini. 29 juta masih ready banyak, Lur. Terus mana Pak Ita yang jumbo? Yang gede itu. Jadi mumpung tamunya belum pada datang, kita spill. Kita spill di luar. Yang ini yang gimana dikit, Pak? Sudah deal Pak? Dikit, Pak. Pak Ita, yang ini sudah deal tadi pagi? Udah laku nih. Oh sudah laku teman-teman. Baru upload semalam sudah laku. Terboking, Masya Allah. Yang belum ini apa ya? Belum. Nah ini teman-teman masih ada stok 1 ekor. Jumbo sekali. Yang ini sudah deal teman-teman nih. Sudah deal, nah, mantap. Kalau yang ini kita belum tahu, belum tanya harganya nih. Nanti kita tanya di luar. Biar teman-teman lihat seberapa semok sapinya Pak Ita. Wah, mantap sekali. Aja yuk. Lur, monggo nih lur. Sapi semok, super semok di tempatnya Pak Ita. Pak Ita ini jenis sapi apa Pak Ita? Ya. Ini jenisnya apa ini? Limousin. Limousin. Iya. Limousin. Murni kali apa ya warnanya ya? Lo? Limousinnya limousin murni ya, nggak ada ya, silangan pegon itu ya? Nggak ada. Wah, mantap sekali. Kemarin kita keluarkan yang sampingnya yang harga 60 juta sudah laku ya Pak? Sudah laku. Kalau yang ini nih, ini nggak kalah gedenya nih Pak. Ini dibuka harga berapa ini? 55. 55 juta aja lur. Wah, semok sekali. Masih bisa nego ya Pak? Bisa. Wah, ganteng sekali sapinya lur. Yang terjumbo berarti ini yang tersisa Mas ya? Ya. Jadi monggo buruan langsung di booking. Di sini cepet banget lakunya teman-teman. Kemarin upload langsung deal. Sekarang tinggal yang satunya nih. Kemarin karena belum dikeluarkan ya Mas ya. Keburu malam. Kita lihat dari sini. Ini sapi terbesar untuk saat ini di tempatnya Pak Ita. Ready 1 ekor. 55 ya Pak? Ya. 55 juta? Ya. 55 juta aja teman-teman. Murah sekali untuk ukuran sapi segede gini. Masih bisa nego. Masya Allah lur, nih monggo langsung di survei. Kalau patokannya itu di seberang sel Jati Mekar. Pokoknya di situ ada kandang masuk ke dalam ya Pak ya. Ke pinggir jalan, di pinggir jalan, jalan ya. Oh iya di pinggir jalan teman-teman ini. Jadi patokannya itu apa ya?
sel ya Pak ya kalau di sini ya? Sel. Sel pom sel, pom bensin sel Jati Mekar. Nih, yang jumbo itu masih ready. Berarti ini yang terbesar. Terus yang itu yang 29 juta masih banyak ya Pak ya? Masih, masih. Masih banyak. Ini Pak Ita sebelah sana Pak biar kelihatan Pak. Oke, okay. Pak Ita yang pegang bisa buat tampilan Pak. Lur, ini Pak Itanya juraganya di kan. Ini kalau nama lapaknya apa Pak? Nama lapak enggak juga. Enggak ada. Apa lapak kurban Pak Ita ya? Iya. Lapak sapi kurban Pak Ita teman-teman. Beliau langsung dari Jember sampai kemarin sore, kemarin pagi ya Pak, nyampainya. Iya. Sampai kemarin pagi buka lapak setengah hari langsung ludes terjual. Wah, mantap sekali. Ini asli dari Jember Pak sapinya? Iya, asli dari Jember. Asli Jember teman-teman. Mantap sekali. Ini jumbo banget. 55 juta masih bisa nego teman-teman. Nih, monggo disimak baik-baik. Ganteng sekali sapinya. Oh, dari kakinya enggak ada kekurangan ya. Enggak ada. Sempurna ya. Ganteng sekali, Lur. Sapinya apa itu? Murah-murah. Tapi enggak murahan, teman-teman. Semok sekali. Bisa cek ke lokasi aja. Ini cukup dibuka harga 55 juta masih bisa nego. Duh, mantap sekali. Ayo Pak, udah panas nih. Kasihan sapinya. Kita cukup dulu teman-teman. Karena situ Sohibul Kurban sudah mengantri untuk transaksi ya Pak. Iya. Hari ini sudah transaksi berapa ekor Pak? Ada 6. 6 ekor? 6 ekor. Alhamdulillah. Semoga nanti laku semua ya Pak ya. Amin, amin. Semoga Pak Ita sehat. Sehat. Teman-teman sehat, APK sehat, sapinya juga sehat-sehat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Buat Pak Ita, saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak ya. Iya.